lagi sama gue Gamer School. Oke guys ya, dan kali ini gue bakal lanjutin untuk gameplay Angel Squad guys ya. Nah di gameplay Angel Squad ini, di sini gue bakal kasih kode rhythm ya guys ya, buat kalian yang main gameplay ini guys ya. Oke, thank you banget yang udah komen di videoku sebelumnya ya guys, yang udah support dan udah bantu dukungnya. Thank you banget, thank you very much. Oke. Nah, di sini gua bakal buka kode rhythmnya ya guys ya. Oke, kita bakal langsung coba aja kode rhythmnya. Nanti mungkin habis ini gua juga bakal main di ini guys, ibaratnya di main story guys ya. Sekaligus gua bakal bahas mungkin nanti cara ngupdate levelnya biar cepat itu seperti apa. Nanti gua bakal tunjukin kepada kalian, tenang aja guys ya. Oke. Nah, kita langsung aja ya guys ya, buat bahas untuk kode rhythmnya itu seperti apa. Nah, buat kalian yang mau buka kode rhythm, kalian bisa cek aja itu di profil guys ya. Oke. Kalian bisa cek aja di profil ya. Di mana kan gua udah pernah jelasin di videoku sebelumnya ya guys ya, buat kalian dapet ibaratnya buat buka kode rhythmnya ya guys ya. Oke. Kayaknya gua agak lupa sih. Nah, kita bakal langsung aja rhythm guys ya. Di sini kan ada kode rhythmnya. Nah, kita langsung aja bahas guys ya. Nah, ada kode rhythm kita langsung masukin. Oke, ini gua dapat kode rhythm dari teman gua guys ya. Nggak tahu ini apakah masih bisa berguna atau enggak. Soalnya teman gua ada yang main gameplay Squad Angel guys ya. Jadi gua langsung aja kasih kode rhythmnya buat kalian guys ya. Oke. Nah, kita langsung aja buka guys ya. Ini gua sudah catat guys, soalnya barangkali gua lupa ya. Set CH terus 246 apalagi guys, lalu terus A3 ya guys ya, A3 gini guys. Oke. Nah sudah selesai, kita langsung aja coba. Oh, berhasil, nice banget guys, sudah berhasil untuk buka kode rhythmnya. Silahkan aja kalian coba ya guys ya, buat buka kode rhythmnya guys ya. Oke. Jadi ini adalah kode rhythmnya. Wow, luar biasa banget. Langsung kebuka kode rhythmnya guys. Nice movement, alright. Nah guys ya, oke, sudah selesai buat buka kode rhythmnya dan gue langsung dapet guys ya. Nah di situ nanti kalian nggak usah masuk ke sini guys sebenarnya sih guys ya, dan itu sudah kebuka langsung dan otomatis bakal masuk di ransel kalian guys ya. Jadi seperti itu, kalian bisa langsung dapet itemnya tuh langsung di ransel guys ya. Jadi langsung ada guys ya, dapet bokirnya juga buat item-item kayak semacam senjata, armor, sama helm juga ada guys di situ guys ya, item-item yang bisa kalian dapetin. Oke. Okay? Nah habis ini kita langsung bahas buat cara ningkatin leveling guys ya, dengan cepat itu seperti apa guys ya, dan cara dapetin combat powernya itu dari mana guys ya. Oke. Okay? Nah kita langsung aja kupas tuntas guys ya, buat kalian ningkatin XP nya Nah di sini kita langsung aja bahas. Pertama, kalian pastikan mainin di main misi utama guys ya. Oke. Okay? Kalau misi harian nanti belum gua bahas, sebenarnya sih ada, cuma di misi harian ini nggak ada guys ya, nggak ada sama sekali. Berarti mungkin kalian bisa mainin atau bisa dapetin itu di misi utama guys ya, atau misi yang seperti ini guys ya. Oke. Okay. Mungkin gua bakal selesain yang buat 302 ya guys ya, karena bintang 2. Karena di sini darahnya itu benar-benar luar biasa sekali guys. Kalian bisa cek aja gitu guys ya. Oke. Okay. Kita langsung aja. Gua nggak bisa main auto guys. Andai saja gua bisa main auto itu lebih enak guys ya. Oke. Okay. Nah, ini mungkin karakternya bakal gua ubah. Ntar dulu guys, kita bakal ubah dulu karakternya. Soalnya si ini yang siapa ya, namanya siapa guys, KBZ95 itu gak terlalu OP banget gitu guys ya. Jadi gue bakal ganti gitu. Dia lagi istirahat ya. Aduh, lagi istirahat lagi guys. Jadi gue harus pakai yang mana ini. Snipernya aja belum apa-apa guys. Mungkin gue langsung pakai yang ini ya. Bisa gak kalau gue ganti? Aduh, gak bisa, lagi menuju bar coy. Wah, jadi gue harus selesaiin dulu dong. Oke, kita bakal coba ambil dulu. Oh, belum bisa ya. Yaudah, kita mungkin pakai yang ini guys. Pakai yang lain aja mungkin ya guys ya. Atau enggak, nanti gue bakal susun strategi sendiri. Oke, kita bakal main lagi. Ini ada yang misi utama gue itu ada yang bintang 2 coy. Oke, kita langsung aja guys ya. Nah, ini dia. Oke, kita langsung aja mulai mungkin. Nice. Kita langsung mulai aja karena sudah ada support guys ya. Tadi ada support 1. Gue nggak tahu cara pakai supportnya itu gimana gitu. Apakah gue langsung ibarat, apakah itu bakal dipakai sama yang lain? I don't know guys, juga nggak tahu. Biasanya gue itu ada supportnya gitu ya guys ya. Oke, kita bakal langsung main. Gue bakal pakai manual aja guys, lebih enak ini. Kalau manual mungkin enak. Oke, kita pakai manual aja. Kita lempar bom. Nice. Bentar dulu guys. Oke, mati dia. Oke, sip, mantap sekali.
Ada lagi nggak? Kok pada diem sih, kampret? Pada diem, guys. Nah, kita tunggu dulu. Nah, itu dia. Nah, tembak dulu, guys. Enak sih. Kalau yang gue pakai ini karakternya, itu darahnya boros banget, guys. Sumpah, gampangnya di mag gitu. Gue lupa. Nah, kenapa gue kesini, coy? Kita ambil buang bom dulu. Nah, kita isi peluru ya. Isi peluru dulu. Nice. Ini darahnya katanya bisa ngisi sendiri, guys, ya. Kalau skillnya si siapa? Yang 95 ya. Kode 95 gitu. Namanya itu kode senjata semua, guys. Sumpah loh. Gak ada nama orang itu. Makanya mungkin dari kalian mungkin udah tahu, guys, ya. Oke. Bisa nggak? Nah, dulu, guys. Malah gue nembaknya salah lagi nih. Oke. Kita maju ke depan dulu. Apakah di situ ada musuh? Ada musuh kah? Oh, benar sekali. Nice banget. Oke. Kalau yang megang gua nggak bakal darahnya nggak bakal boros, coy. Gila. Kalau yang megang komputer darahnya boros banget, guys, sumpah. Kalau yang megang gua ini dan gila banget, coy. Irit banget darahnya nggak bakal cepet habis gitu. Nah, menang lagi kan? Oke. Okay. Ini pertemuan berapa sih? Oh, baru di zona 1, guys. Keren, gua sudah masuk di zona 2 gitu ya, guys, ya. Oke, kita bakal langsung aja. Nice banget, di sini lawannya agak berbahaya juga, guys. Ya ampun, itu celananya pendek banget kelihatan. Roknya kecil banget gitu. Oke, kita bakal lewat sini aja. Nah. Oke, aja dulu. Mantap. Oke, bentar dulu, guys. Isi peluru dulu. Kayaknya gua ambil tempatnya yang salah nih. Sini dulu aja. Nah, enak nih. Sip. Ada lagi nggak? Oh, itu dia. Itu dia, mantap. Bom dulu. Tuh, bom buat lo. Oke, isi peluru. Itu ada bos lagi yang pakai laser, guys. Mesin gun. Ada yang pakai mesin, guys, sumpah. Bunuh dulu ini mesin gunnya. Udah mati, Kak? Oh, sudah mati, guys. Sudah mati. Mana lagi? Oh, ada di sana. Oke. Kita lari ke sana. Cepat. Let's go. Come on. Ada banyak di sana. Oke, gua bakal lewat sini. Mampus kau ya. Oh, ada machine gun, guys. Ada machine gunnya. Mampus kau. Mati dia, guys. Machine gun yang bawa machine gunnya mati akhirnya. Nice banget. Oke, kena juga lu kepala. Kena kepala, guys. Oke, nice banget. Maju, guys, ya. Isi peluru dulu. Amonya gua mau habis nih. Jadi kita harus ngisi amon dulu, guys. Oke, masih ada nggak? Biasanya di sini ada nih. Oh, kan keluar kan? Gua bilang apa? Nih, lempar bom. Tuh, bom buat lu. Mampus kan dianya, guys. Oh iya, di sini nanti lawannya tower, guys, ya. Kalau nggak salah di stack 3. Oke, mampus. Mari dulu ya. Oke, aja dulu. Menang ya, guys, ya. Oke, menang ini. Nah, ini stack terakhir nih. Stack dari zona terakhir. Zona 3 ya. Soalnya satu stack itu ada 3 zona ya, guys, ya, yang bisa kita selesaiin gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini kalian bisa ningkatin nanti leveling kalian, guys. Ada combat XP-nya ya, guys, ya, buat kalian dapetin combat XP, oke? Udah bener gampang banget kok cara ningkatinnya. Tenang aja, nanti gua bakal kasih tahu, guys. Oke. Di sini kan gua cari itemnya dulu ya, guys, ya, buat sebagai contoh buat kalian dapetin combat XP-nya ya, guys, ya. Oke. Masih ada lagi? Masih ada lagi kan? Oke, itu dia. Oh, mati, udah mati dulu. Gua lupa. Untung aja enggak gak gue lempar bomnya, guys. Tuh, bom buat lo. Kenapa gue di sini, guys? Gue berlindung dulu. Gue udah pakai auto ya, otomatis ya. Jadi dia tuh karakternya udah otomatis ngelindung sendiri, guys, ya. Oke. Otomatis karakternya sudah ngelindung sendiri. Nah, kita bakal maju aja, guys. Nah, mana lo? Kemana lo? Hah? Kemana lo? Isi darah, isi peluru. Amonya isi dong. Aduh, ini nggak bisa isi ammo sendiri sih, guys, ya. Tapi emang bisa isi ammo kalau pelurunya emang bener-bener habis, guys. Oke. Okay. Aduh. Ada yang nembak, coy. Ada yang pakai. Oh, ada yang pakai ini. Pantesan. Oke. Okay. Mampus kau ya. Mati, guys, ya. Dianya mati. Bentar dulu. Ini gua harus pelan-pelan ini. Awas, ada yang pakai laser. Nah, kayaknya gua harus bantai dulu ini. Nah, itu dia. Oke, okay, ada lagi. Gua harus bunuh yang ini nih. Nah, itu dia, guys. Gua harus bunuh yang ini dulu. Aduh, mati lagi, kampret. Kalau nggak gua mati lagi, siapa lagi yang mati? Ya, karakternya mati lagi, guys. Ya ampun.
ribut lagi nih kalau kayak gini nih. Oke, okay. Aduh, mampus gua mati, guys. Oke, okay, jangan sampai mati, please jangan sampai mati. Oke, okay, jangan sampai mati, guys ya. Mantap sekali, jangan sampai mati pokoknya. Oke, okay, mantap. Hajar terus. Hajar sampai habis. Bom. Tuh. Mampus kau ya. Aduh deh, yang mati satu ternyata ya. Ini mungkin terlalu maju, guys, orangnya, guys ya. Oke. Okay. Memang karakternya harus gua naikin ya, guys ya. Harus naikin ke level up gitu. Kalau nggak gua naikin ke level up, nggak bakal bisa kayak gini, guys. Oke, okay, sudah selesai. Paling ini gua cuma dapat 2 medali, guys, biasanya nih. Soalnya kan tadi mati satu, guys ya. Tan, bener kan gua dapat 2 medali doang? Gua bilang apa, guys? Gua cuma dapat 2 medali. Kenapa 2 medali, Bang? Karena karakternya salah satu mati, guys. Kalau karakter dua-duanya mati, itu bener-bener gimana ya? Ibaratnya bakal dapat medali 2 gitu. Nah, tadi kalian bisa dapat di situ, guys, ya, dapat item buat naikin XP. Nah, nggak cuma di situ doang, kalian juga bisa bikin combat XP-nya itu di sini, guys. Nah, gua dapat tuh, dapat combat XP, guys. Nah, dapatnya di mana, Bang? Kalian bisa lihat di meja aja di sini. Nah, kalian bisa bikin combat XP, guys. Terserah kalian mau maxnya itu seperti apa, ya. Berapa ya? Cuma energinya habis, guys, ya. Yang jelas kalian harus ada konsumsi energinya dulu. Nah, energinya dapat dari mana, Bang? Energinya kalau nggak salah gua dapat dari tabung, guys. Kalau nggak salah di sini. Kalau nggak salah, guys, ya, gua inget nih, energinya gua dapat dari sini sih kalau nggak salah sih, guys, ya. Nanti kalau sudah ada energinya, gua bisa bikin combat XP-nya di sini, guys. Jadi seperti itu, guys, ya. Oke. Okay? Nah, kita bakal ningkatin XP-nya. Cara ningkatin XP-nya gimana, Bang? Kita langsung aja bongkar, guys, ya, buat ningkatin XP-nya. Nah, kita ke anggota ya, guys, ya. Karakter yang biasa gua pakai, seperti biasa gua bakal pakai karakter M16, guys, ya. Ini sumpah, ini itu karakter namanya itu senjata semua, sumpah, guys. Ini gak ada yang ibaratnya gimana ya? Nama orang gitu apa kayak nama ya, kalau karakter wibu kan kalian juga tahu, guys, ya. Oke, kita bakal naikin ke level 30, guys. Nice, sudah gua naikin ke level 30. Nah, kita pilih karakter yang benar-benar overpower aja, guys, ya, yang benar-benar bisa membantu gitu, guys, ya. Gua mungkin bakal ningkatin karakter ini. Ini damage-nya benar-benar menurut gua yang pakai senjata kayak ammo ya, atau ibaratnya automatic senjata itu menurut gua nggak terlalu sakit damage-nya. Yang sakit itu adalah yang pegang sniper ya, ini, guys, ya, si Touch 50, guys, ya. Powernya itu gila banget. Dia itu powernya 200, guys. Kalau gua ningkatin XP-nya itu benar-benar luar biasa banget. Ini bakal gua ningkatin sampai T27 ya, guys, ya. Jadi kalian tinggal tingkatin, ada tulisan XP, kalian langsung klik aja di situ. Nanti kalian bisa naikin XP sampai berapa bebas, guys, terserah kalian. Kalian langsung oke aja, guys, ya. Jadi seperti itu, guys, ya. Nanti kalau sudah, kalian bisa karakter kalian maksudnya bisa naikin level lah, guys, ya. Kalau karakter leveling kalian itu bagus, udah otomatis bakal lebih overpower lagi, guys, dari karakternya. Jadi seperti itu, guys, ya. Oke, gua bakal lepasin ini, bakal naikin yang ini mungkin, guys, ya. Mungkin jangan ya. Gua pakai sniper aja. Ini sama-sama darahnya itu 200, guys. Kecil banget HP-nya. Paling besar itu Vector ya. Vector itu dia itu HP-nya 312, guys. Luar biasa banget ini, guys, ya. Oke, jadi itu ya, guys, ya, buat kalian cara ningkatin leveling-nya gampang banget, tinggal kalian lakuin aja. Oke, ini gua dapat apa lagi nih? Dapat daftar misi Angel. Oke. Dapat kapsul, guys. Nanti gua bakal bahas buat kapsulnya. Tenang aja, guys, ya. Gua tadi dapat kapsul ya. Itu kapsulnya ini berguna banget, guys, buat kalian, oke? Okay? Nah, dapat tuh combat XP. Kalian juga bisa dapat combat XP di sosial, pokoknya di perang, achievement juga bisa dapat, cuma nggak terlalu sering ya, guys, ya. Yang sering tuh kalian bisa mainin di misi utama sama kalian bikin combat XP-nya juga ya di ruangan ya, guys, ya. Oke. Okay? Nanti kita bakal lanjutin di next video, guys, ya. Kalau ada yang pengen ditanyakan silakan komen di bawah, guys, ya. Oke. Okay? Jadi di video sampai sini dulu, nanti kita bakal lanjut next video. See you next time. Sampai jumpa. Bye bye. Yeay.